terserlah, maslahat, maslahat terserlah, bakat yang mesti istimewa. Macam itu haiwan. Dengan kita berpendapat kalau kucing di rumah kita beranak, ada anak dia yang hitam, anak kita boleh dibiar yang hitam, mesti dibunuh. Kerana nanti anak kucing hitam ni akan membawa malam dalam keluarga, dalam rumah. Itu pun tak ada kata Nabi SAW. Begitu juga tumbuh-tumbuhan. Tengok pokok naik dari macam, bentuk naik. Tak boleh dibiar lama, kita kena tebar pokok. Nanti kampung kita menerima bala bencana. Tak ada dalam Islam. Nanti juga kepercayaan bahawa bulan Safar membawa malam kepada manusia. Jangan buat peluri bulan Safar. Jangan buat peluri kawai bulan Safar. Nanti anak kamu bercerai berai. Ini juga kata Nabi SAW yang adalah kepercayaan tahayul dan khurafat. Tetapi Nabi SAW pesan wafir minal manduni kama dafirku minal asad. Lagi kamu daripada orang yang berpenyakit bahaya seperti kamu lari daripada singu yang ganas. Kalau orang yang ada penyakit berbahaya macam AIDS, macam kusta, naklah di quarantinkan, di asingkan supaya penyakitnya tidak merebak kepada orang lain. Itu tak ada Nabi SAW. Untuk itu kita disuruh supaya berubat. Dan penyakit ni bukan saja kedatangnya sebab perubatan, tapi ia boleh datang dari sebab-sebab sepertinya yang tidak zahir dilihat, seperti sihir. Macam yang kena kat saya lah. Sekarang itulah dah beberapa bulan untuk imam surau yang jadi imam syah. Saya tak mampu tugas itu, saya terkena sihir. Tapi belum lagi dapat ada kesempatan untuk berubat. Cuma mengharapkan doa tuan-tuan dan puan-puan supaya dipermudahkan urusan yang itu. Sebab dia berapa kalangan mengatakan dia kata ramai juga orang sering itu, tapi tak tahu saya. Kami pun heran dan boleh. Kalau kira badan besar, apa-apa yang lebih memang besar kan? Ada yang lebih besar dari lain. Tapi tak kena benda lain. Cumanya kita, pada kita ini semua ujian dari Allah SWT. Kesihatan dan kesakitan, kedua-duanya adalah ujian dari Allah SWT. Dan tengok sejauh manakah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita belajar ilmu tauhid, ilmu akidah, supaya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bertambah kental. Kita yakin ini semua dari Allah, walaupun sebabnya dan bukan dari Allah. Dan tetapi kita disuruh supaya berusaha, disuruh supaya berdoa, dan disuruh supaya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu. Sebab yang beri kesihatan, kesakitan dan kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah akidah kita, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Rahmatullah. Allah dia tak ada timur. Dia salahkan Allah. Kenapa kamu bagi kepada aku, ya Allah? Kenapa kamu tak beri kepada orang lain? Kenapa aku yang kamu pilih? Dia salah. Tapi bila diberi nikmat yang baik, diberi takdir yang baik, lupa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini susah payah saya ni. Kalau saya tak berusaha ke tak sampai ke tahap ni, dia lupa nikmat yang dia tercapai itu dari Allah Subhanahu wa taala, kurnia Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sebabnya kita
kita belajar ilmu tauhid, eh? Allah alam. Jadi kita teruskan pengajian kitab kita, kitab sifat 20 suatu pengenalan, disusun oleh Tuan Guru Ustaz Yang Mahathir Bin Haji John As-Sarawati. Sampai kepada ya, dalam bab yang kita sedang pelajari sekarang berkaitan dengan sifat 20, iaitu sampai pada pelajaran yang kedua, iaitu pembahagian sifat kepada empat pembahagian. Pembahagian sifat-sifat Allah yang 20 ni yang kita telah berbincang secara ringkas sebenarnya. Kita belum lagi sampai ke peringkat yang terperinci, baru kita bincang secara ringkas. Tapi sebelum kita pergi satu-satu sifat ini secara terperinci, kita kena tahu daripada sifat Allah 20 ni ada empat bahagian-bahagian kecil. Ada empat bahagian kecil untuk ada empat unit kecil. Jadi soalan yang diberi, ada berapakah pembahagian sifat-sifat Allah SWT? Jawapan, ia dibahagikan kepada empat pembahagian seperti berikut. Bermula pada buku 80 ni ada empat bahagian, iaitu pertamanya nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, dan yang keempat maknawiyah. Jadi ada empat. Betul-betul kita buat rajah, kita buat empat anak. Anak rajah, anak rajah, kan? Satu nafsiyah, dua salbiyah, tiga ma'ani, empat maknawiyah. Yang pertama nafsiyah. Apa makna sifat-sifat nafsiyah? Itu sifat yang dinisbahkan atau disandarkan atau dibangsakan kepada diri, iaitu nafsun, sifat zat Allah Ta'ala itu sendiri, dan tidak menunjuk yang lain. Maka nota kakinya yang di bawah tu sebelah nafsiyah disebut juga dengan nama sifat zatiyah atau sifat wujudiyah. Ini juga kalau dinamakan sifat zatiyah, sifat yang berkaitan dengan zat Allah SWT langsung, atau sifat wujudiyah, sifat yang sabit pada zat Allah SWT. Ia adalah sifat yang berhubung dengan zat Allah SWT. Maka bila kita huraikan tadi, sifat yang dinisbahkan, disandarkan, dibahasa kepada diri ini, nafsun, zat ini sendiri yang tak menunjuk kepada lain, dihuraikan lebih lanjut oleh pengarah kitab ini. Maksudnya, apabila berbicara tentang sifat nafsiyah, ia terus merujuk diri atau zat itu sendiri. Dalam perkara ini, ia merujuk kepada zat Allah SWT itu sendiri. Jadi bila sebut nafsiyah itu sifat yang merujuk kepada zat Allah Ta'ala, tidak kepada yang lain. Sebagai perbandingan, bagi manusia umpamanya apabila disebut wujud ada, secara automatik akan terus tergambar diri atau batang tubuh seseorang. Ali itu ada. Kita boleh bayangkan Ali itu ada macam tu, rupa dia tinggi, berat, penampilan dia, ada misai keindah, ada janggut keindah. Kita tahu batang tubuh Ali itu ada macam UFAI, malam ni kita dapat, tuan-tuan dapat melihat tubuh badan UFAI. Bagaimana ada janggut, badannya sedar ada tinggi, bertubuh besar, lutut sakit. Tuan-tuan dah tahu lama. Berkulit hitam manis, itu ciri-ciri. Tapi itu bukan nafsiyah pada UMAI. Nafsiyah pada UMAI itu pada tubuh dia. Tuan-tuan melihat, tuan-tuan pun melihat pada malam ini. Bila sebut UMAI ada, kita dah terbayang lah UMAI itu. Siapa penceramah malam ini UMAI, kita terbayang lah. Sebab UMAI itu ada, kita terbayang lah macam rupa dia. Baik, sebagai contoh, apabila dikatakan Zaid ada di dalam rumah itu, akan terus membayangkan diri atau batang tubuh Zaid